Mohon soalan tambahan. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Hormat Menteri. Terima kasih Tan Sri Petua Yang Dipertua. Yang Berhormat Menteri, perjanjian IPP ini merupakan satu perjanjian untuk terma lama, ya. Dan saya cukup yakin bahawa dalam tempoh masa yang perjanjian ini berjalan, pihak IPP telah pun dapat mencapai bukan sekadar keuntungan tetapi sudah pasti mencapai dia punya pulangan atas investmentnya, ya. Mengapa pada awal lagi, memandangkan ianya merupakan tempoh selama 30 tahun, kerajaan tidak menggunakan pendekatan BOT, ya, iaitu Bill Operate Transfer. Selepas 30 tahun, maka dengan sendirinya kilang-kilang ataupun jana kuasa ini adalah diserahkan kepada pihak kerajaan ataupun pihak TNB. Ya, ini merupakan satu perancangan jangka masa panjang yang semestinya syarikat-syarikat itu telah mendapat keuntungan yang berlipat kali ganda, dan investment, their capital investment dengan izin has already been recovered, ya. Sepatutnya daripada awal perjanjian itu mempunyai salam pandangan. Sebelum Pasir Salak berdiri, tak ada soalannya kenapa tidak adil, kenapa tidak daripada awal, ya. Dan kalau boleh dalam rundingan yang akan datang, menuntut, kerajaan menuntut supaya terus diserahkan kepada kerajaan. Diorang dah kaya dah, untung berbilion-bilion dah, ya. Masa. Tuan Yang Dipertua, kita kena sedar bahawa 4,105 megawatt yang di dalam sistem yang dirangkumi dalam generasi IPP generasi pertama ini, kita kena, kalau kita katakanlah apabila tamatnya PPA ini, kita buat keputusan untuk tidak lanjutkannya. Kalau kita tidak lanjutkannya, Tuan Yang Dipertua, kita kena bina. Tan Sri, saya tak kata tak lanjutkan. Saya kata serah kepada hak milik tu serah. Bukan Shalam. Saya kata tak lanjutkan, Tan Sri. Tu, dengar. Tu penyelewengan. Apabila fakta, saya jawab, dengarlah. Dengar. Jangan celah macam ini. Dengarlah. Ikut peraturan. Terima kasih, Menteri. Sila-sila. Minta maaf saya kalau terlalu sikit, ya. Itu bukan niat saya. Saya nak jawab. Ya. Tan Sri Yang Dipertua, kita kena, kalau kita tidak lanjutkannya, kita kena bina kilang baru. Dan kilang baru, Tuan Yang Dipertua, adalah kosnya lebih mahal. Lebih mahal. Itu memang tentu. Ya. Itu kita boleh secara common sense kita tahu. Kalau kita nak bina baru ini memang mahal kosnya. Tetapi kilang-kilang itu yang generasi pertama ini masih ada economic lifespan yang saya sebut. Kalau begitu kita lanjutkannya, we can get a better tariff dengan izin. Itulah sebabnya, ya. Sebabnya kita nak lanjutkan. Untuk itu, Tuan Yang Dipertua, kita sabar sikitlah. Nanti kita, lepas kita sudah rondingi terma-terma yang sesuai ini, pihak kerajaan akan umumkannya. Ya? Ini bukan kita nak sekretif. Ya? Kita akan umumkan apanya terma-terma yang kita capai. Sekian. Pendek dan padat. Soalan tambahan. Menteri, penjelasan. Saya tadi nampak kepala batas tekun soalan ini, jawapannya. Menggambarkan satu kelemahan kepimpinan dalam dasar. Mohon penjelasan. Sebab Timbalan Menteri tahu, saya punya pengalaman dalam IPP, punya pilihan BOO, punya pilihan BOT dan sebagainya. Tetapi apa yang dijelaskan tadi menggambarkan kita pasrah terhadap tidak ada orang dalam Malaysia percaya YTL tak dapat untung. Mohon penjelasan.
Yang Berhormat, kita hari ini kita boleh pandang kembalikan masa 20 tahun yang lalu. Kita kena ingat masa itu negara kita ini tak ada elektrik yang cukup, bekalan yang cukup. Kita kena secara cepatnya mewujudkan suasana di mana rakyat negara kita ini mencukupi tenaga elektrik, ya. Dan masa itulah kita gunakan cara ini. Tetapi kita sekarang kita duduk di dalam dewan ini pada hari ini, kita boleh look back and say, oh, it is wrong. Itu senang kita kritik. Tetapi masa itu yang kita tentukan itu, masa itu kita kena ada kaedah, kaedah di mana pihak bank dia kena terima. Ya, ya. Kalau supaya, YTL boleh buat, supaya, kenapa TNB tak boleh buat? Duduk. TNB pun boleh buat. Duduk. Bukan masa untuk you. Ya, sebab itu Tuan Tan Sri Yang di-Pertua, kita kena gunakan kaedah-kaedah yang sesuai pada masa itu. Sekian. Okay.